Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 27 Walaupun dia berusaha menghindar dari Peng Zhi Xiao tapi dia masih sering teringat kepada hubungan mereka yang dulu. Dia berkata, apa yang telah terjadi kepada mereka? Tidak lama lagi, mayat mereka akan diantar ke Lan Ilmu silat mereka sangat tinggi, siapa yang sanggup membunuh mereka? Meng Zhou. Apa? Chan Hang sangat kaget. Setelah lama dia baru bisa bertanya lagi, bukankah mereka berdua adalah orang kepercayaan Tuan Besar, mengapa bisa menjadi? Kata Sen Zong Yuan dengan dingin, semua adalah rencana Meng Zong yang meminjam kepala mereka berdua untuk menutup mulut orang-orang dunia persilatan dan ingin menelan uang sebanyak 300 ribu cil perak. Siapa tahu ayam yang tidak tercuri, beras pun habis dipakai. Orang-orang dunia persilatan bagian barat laut tiba-tiba mendapat kabar. Mereka semua bergerak. Pendekar berbaju hijau, Ma Zhaoling yang sudah 20-an tahun pensiun, juga muncul di sana. Orang-orang Kuil Bayun dan Meiji San semua sudah mati. Ekor serigala mengjuzung sudah terungkap. Dengan care apalagi dia bisa meloloskan diri dari bencana besar ini? Chan Hang menjadi bengong, dia tidak bisa berkata apapun. Air matanya terus menetes. Dengan suara kecil dia bertanya, "Jadi aku harus bagaimana?" Shen Zong Yuan memeluknya. Dengan sangat berani dia mulai meraba tubuhnya. Dengan senang dia berkata, "Sayangku, jangan terkejut seperti itu. Bila mereka semua mati, masih ada aku." Bila kantor Biao Zhenyuan diperiksa oleh polisi atau akan ada pertarungan besar, siapa yang akan mencurigaiku pengurus kecil ini uang mengjuzong dalam jumlah besar sudah ada di tanganku. Aku bisa membawamu kabur ke tempat manapun. Uang sebanyak itu cukup untuk kita pakai berdua dan bisa hidup dengan tenang. Pikiran Shan Hang sekarang mulai dipenuhi dengan harapan, tapi itu hanya sebentar, dia merasa ada yang tidak beres. Dia memberontak dari pelukan Senzong Yuan dan berkata, "Kau berbohong kepadaku. Aku tidak percaya. Aku ingin bertanya kepada Tuan Besar langsung. Kalau kau mau pergi, pergi saja walaupun Senzong Yuan terkejut, tapi wajahnya terlihat sangat tenang. Dalam hati, dia berpikir, 'Akalmu memang banyak, tapi tidak dipakai pada tempatnya. Sepertinya Chan Hang adalah orang bodoh,' padahal dia tetap." lebih pintar dariku. Apa yang ingin dia ketahui, dia yang akan mencari sendiri ke sini. Tapi hatiku hanya ada dia, mana bisa aku tidak sayang kepadanya. Senzong Yuan berpura-pura menarik nafas dan berkata, emas dan uang mengjuzong begitu banyak, asalkan aku mau, dengan mudah aku akan mendapatkannya. Tapi bila tidak untukmu, untuk apa semua itu? Chan Hang berpikir lama, Akhirnya dia percaya kepada kata-kata Senzong Yuan. Dengan cepat dia masuk lagi ke dalam pelukan Senzong Yuan. Dengan manja dia berkata, "Aku salah paham kepadamu. Apakah kau masih marah kepadaku?" Aku. Kata-katanya belum habis, mulut kecilnya sudah tertutup oleh bibir yang besar. Senzong Yuan sangat senang. Dia mengangkat tubuh yang hangat dan lembut dan meletakkannya di atas tempat tidur. Walaupun bukan pertama kalinya dia meraba Chan Hang di dada dan di bagian bawah tubuhnya, tapi semua harus dengan akal yang bermacam-macam baru bisa mendapatkannya. Tapi hari ini dia yang mengantarkan dirinya ke dalam pelukan Shen Zong Yuan. Benar-benar sangat mengasyikkan, mereka berdua seperti orang gila, akhirnya mereka kelelahan. Chan Hang tidak pernah merasa begitu puas. Dia tertidur dengan lelap. Begitu terbangun Shen Zong Yuan masih dengan lembut merabanya. Chan Hang tertawa genit, dia berkata, kau begitu baik, aku tidak akan ke sana lagi. Tidak, kau harus tetap ke sana. Paling sedikit selama dua hari ini, suara Shen Zong Yuan begitu tenang dan serius. Chan Hang terpaku dan duduk, dengan aneh dia bertanya, apa maksudmu? Kau membiarkanku. Senzong Yuan memeluknya lagi kemudian berkata, sayang, kau mengira aku sudi melakukan semua ini? Tapi di perpustakaan Mengjuzong, di lemarinya tersimpan banyak emas dan batu-batu mulia, harganya sangat mahal. Kau harus berusaha mendapatkan kuncinya. Dengan manja Hang berkata, kau benar-benar serakah. Semua ini kulakukan untukmu. Mengapa kau terlihat begitu tidak bersemangat? Meng Ju Zong telungkup di atas tubuhnya dengan terengah-engah. Chan Hang terpaku kemudian menenangkan diri dan berkata, itu karena anak tersayangmu yang melarikan diri dan membuat kami seharian sibuk mencari. Kaki dan pinggangku serasa mau putus. Meng Ju Zong mengela nafas dan berkata, jangan menghiraukan dia lagi. Aku sudah tahu dia berada di kuil Bayun. Dia akan baik-baik saja di sana, Aoyo suara nafas yang berat dan suara yang membuat hati orang bergetar menjadi satu. Begitu terbangun hari sudah siang. Matahari sudah melewati jendela masuk ke dalam kamar. Mengjuzong sedang menikmati dan meraba tubuh indah itu. Sewaktu dia ingin mengulangi hal yang membuatnya mabuk kemarin malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suara ketukan tidak besar tapi terus menerus. Meng Ju Zong merasa kesal, dia melepaskan Shan Hang dan berkata, Coba kau lihat siapa yang mengetuk pintu? Shan Hang segera mengenakan baju dalamnya. Bajunya belum rapi dan pintu sudah terbuka. Begitu dibuka, dia sudah ditampar dua kali hingga giginya lepas, bibirnya pun mengeluarkan darah. Dia merasa sakit dan berteriak lalu lari. Yang berdiri di ambang pintu adalah Peng Zhi Xiao. Kedua matanya menjadi merah seperti mau meneteskan darah. Mengjuzong terkejut, tapi dengan cepat dia sudah menenangkan dirinya. Dia memakai bajunya lalu turun dari tempat tidur. Wajahnya keras dan membentak, "Peng ZHI, Xiao, kau mau apa?" Peng ZHI Xiao begitu melihat wajah Mengjuzong saja, dia menjadi lemas. Dengan ragu dia berkata, "Ketua Biao Aku tahu ini bukan kesalahan Anda, semua ini karena si jalang. Kentut. Mengjuzong membentak. Bila itu memang dia, lalu bagaimana? Kau kira dia itu siapamu, istrimu? Kalaupun itu istri atau ibumu, apakah marga mengini tidak boleh memegangnya? Kau berani memukulnya di depanku, berarti kau telah menghinaku. Siapa yang memberimu keberanian seperti ini, kau benar-benar cari mati. Peng Zhi Xiao terkejut, wajahnya pucat dan berkata, Ketua Biao, aku. Meng Ju Zong membentak dan berkata, cepat kejar dan berlutut meminta maaf kepada Chan Hang sebanyak tiga kali maka aku akan melepaskanmu. Peng Zhi Xiao yang berhasil melarikan diri dari kematiannya di Gunung Mian. Ternyata sekarang dia dihina seperti itu, dia merasa sangat marah. Tapi dia masih bisa menahan diri. Dengan suara kecil dia berkata, aku, aku ini. Kata Meng Juzong, kau ini kenapa? Apakah tidak mau mendengar semua kata-kataku? Dalam hati peng ZHI, Xiao merasa marah, dia berpikir, aku juga seorang laki-laki. Marga Meng, kau memang baik kepadaku, tapi semua itu hanya untuk menarikku supaya aku menjual nyawaku, semua ini untuk keuntunganmu saja. Di kantor Yao Yuan ini, uangku memang lebih banyak dari orang lain, tapi aku pun sudah membantumu melakukan banyak kejahatan. Kau seperti ikan paus yang menelan harimau. Aku hanya mendapatkan sisa dari hal yang tidak kau inginkan. Kali ini kalau bukan karena aku memiliki kesempatan untuk lari, mungkin sekarang mayatku masih berada di gunung itu. Jauh-jauh aku datang untuk memberitahumu tapi yang kau malah membalasnya dengan kemarahan. Aku diatur walahmu, tidak menjadi masalah, tapi bila aku harus berlutut kepada perempuan jalang itu, maaf saja. Ibuku pun sudah kau hina, marga meng, aku sudah tidak tahan lagi. Beberapa pikiran melesat seperti kilat melewati dalam otak Peng Zhi Xiao. Dia tetap menahan dirinya. Peng ZHI, Xiao berkata, Ketua Biao, hari ini aku yang bersalah. Aku terlalu gegabah, harap Ketua Biao maklum. Aku akan meminta maaf kepada Nonat Shon Hong. Dia maju beberapa langkah dan berlutut. Tiba-tiba kedua tangannya secara bersamaan diayunkan, enam buah Biao secara bersama-sama keluar. Mengjuzong sama sekali tidak ada persiapan. Segera dia mengeluarkan jurus untuk menghindari beberapa biao yang datang menyerang. Tapi kamar itu terlalu sempit, sulit untuk bergerak. Salah satu biao berhasil menancap di pundaknya. Darah terus keluar, rasa sakit menusuk hingga ke hati. Tapi dia adalah jinci datang. Walaupun tubuhnya terluka, tapi dalam waktu singkat dia masih bisa mengeluarkan jurusnya untuk menyerang. Tapi pundaknya yang terluka membuat serangannya menjadi miring, tenaganya pun tidak sekuat biasanya. Peng ZHI Xia'o sudah siap untuk mati. Dia ingin berhasil, begitu Biao dilepaskan, sepasang pena hakimnya sudah berada di tangan. Dia siap untuk membunuh. Tapi dia merasa ada angin pukulan datang, dia kaget dan mundur. Begitu kakinya berdiri dengan benar, dia menyerang lagi. Meng Ju Zong menahan rasa sakit, kedua tangannya menggunakan jurus Zui Hun Duo Ming Zeng Fa menahan serangan. Dalam waktu singkat mereka sudah bertarung sebanyak 30-40 jurus. Di dalam kamar bayangan tangan seperti hutan. Banyak perabot yang terkena pukulan, ada yang pecah juga ada yang beterbangan. Walaupun Chan Hang adalah seorang pelayan biasa, selama ini dia disayang dan diraba, Kapan dia pernah dipukul? Karena merasa sakit membuatnya ingin marah. Awalnya dia mendengar Peng Zhi Xiao akan meminta maaf kepadanya. Dia merasa sangat senang, tapi begitu melihat mereka berdua bertarung, dia baru tahu peristiwa ini sudah terlalu jauh dari yang dia harapkan. Dia takut terluka, dia menghindar ke sini dan ke sana tepat di dekat tempat tidur, dia melihat ada sebuah pedang yang tergantung. Segera dia mencabut pedang itu dari sarungnya. Dia ingin membunuh Peng ZHI Xiao untuk melampiaskan kekesalannya. Tapi tangan kaki Peng ZHI Xiao bergerak dengan cepat. Dia tidak bisa membunuh, dia hanya bisa memegang pedang dan bengong. Waktu itulah dari luar datang seseorang yang membentak, "Peng ZHI Xiao!" Kau sangat gegabah. Berani kurang ajar kepada atasan. Dia adalah si Sempoa Besi Senzong Yuan. Peng ZHI Xiao merasa terkejut. Karena dia terkejut dan menjadi lengah, segera pundak kiri sudah terkena pukulan mengjuzong dia berteriak dan meloncat ke samping Chen Hong. Chun Hong hanya bisa berteriak. Kaki peng ZHI Xiao yang belum berdiri dengan benar, rusuk bagian kanannya telah tertusuk oleh pedang yang tajam. Tapi dia masih menahan rasa sakit dan mundur ke belakang. Tapi mengjuzong seperti bayangan datang menghampirinya. Dengan jurus lima setan mengambil nyawa dikeluarkan. Tangan kanannya sudah membelah kepala Peng Zhi Xiao. Segera darah bermunkratan. Tubuhnya yang besar terjatuh dan tidak berdiri lagi. Badan Chan Hang pun ikut limbung dan dia pun terjatuh. Hawasan Zifeng Feng meninggalkan rumah. Mengki Fang juga meninggalkan rumah. Karena tidak ada yang menghalanginya lagi, setiap hari Mengjuzong hanya bermain perempuan saja. Kantor Biao Zhenyuan menjadi kacau balau. Bagian luar dan dalam kantor Biao tidak ada yang mengurus. Pelayan, pembantu hanya tahu bermain dan tidak bekerja. Mengsaohui yang seharusnya menjadi tiang penyangga kantor Biao Zhenyuan malah bingung. Dia bingung, kesal, tapi tidak ada care untuk mengatasi semua masalah. Bukan dia tidak mengasihani ayahnya, tapi dia tidak pernah mengurus kantor Biao Zhenyuan. Semua ini membuatnya serba salah. Dia mencari kakak angkat ayahnya, tapi kakak angkat ayahnya malah sedang bersedih karena kehilangan anaknya. Apalagi anaknya yang hilang ada hubungannya dengan dia. Mengsauhwi merasa bersalah. Zou Silan selalu melecehkan perempuan. Dia ingin mengusai dunia persilatan, semua ingin dia dapatkan. Tapi di dalam dunia persilatan selalu melarang penghinaan terhadap perempuan. Perampok dari golongan hitam pun, Walaupun mereka selalu merampok dan membunuh orang tapi kalau berbuat cabul seperti Zhou maka tetap akan dimusuhi oleh temannya. Perkosaan dan penghinaan terhadap perempuan tidak akan berani mereka lakukan apalagi bagi orang-orang dari golongan putih. Tapi orang itu sudah mati di tangannya mengsauhi, dia selalu merasa bersalah. Sudah lama mereka berteman dan selalu saling memberi. Walaupun Zhou Silan tidak mempunyai perasaan pun tapi seharusnya dia mempunyai perasaan, apakah dia salah karena sudah membunuh? Dia sendiri juga tidak percaya, apalagi sesudah mati masih diberi obat penghancur mayat. Benar-benar tidak meninggalkan jejak. Dia berjalan dalam kebingungan. Tidak terasa dia sudah sampai di tempat tinggal Rong Ye Uliang. Dia ragu tapi tetap mengetuk pintu. Begitu Liang Ye Urong membuka pintu, terlihatlah Meng Dia ingin menolak Meng masuk. Tapi begitu melihat mukanya seperti kebingungan, Liang Ye Urong tidak tega. Dia bertanya, Tuan, sudah datang ke sini, masuklah. Dengan Laisu Meng duduk di kursi. Terdiam lama, kemudian dia berkata, Nonarong, ada satu hal yang tidak bisa kupecahkan kantor Biao Zhenyuan sekarang menjadi seperti ini apakah ada hubungannya dengan Nona? Liang Ye terpaku kemudian berkata, Chuan Muda Meng, ada pet patah yang berbunyi, jika menanam labu hasil yang didapat adalah labu, jika menanam kacang dia akan memanen kacang. Karena semua ini sudah diatur oleh Tuhan. Chuan Muda tidak perlu banyak bertanya lagi. Meng Shaohui berpikir sebentar lalu berkata, Nona Rong, Ayahku memimpin kantor Gao Zhenyuan sudah banyak tahun, mungkin sudah melakukan suatu kesalahan kepada teman dunia persilatan, kalau kau mengatakan ini karma, bukankah ini terlalu berat untuknya? Liang Ye urung tertawa dan berkata, aku merasa aku tidak terlalu berat mengatakannya. Chuan Muda Meng, beberapa hari ini yang kau lihat hanya awalnya saja, yang lebih berat masih akan datang. Wajah Mengsao berubah dan dia berkata, Nonarong, aku mohon, tunjukkan jalan kepadaku untuk membereskan keresahan keluargaku." Liang Ye ragu sebentar kemudian berkata, "Chuan Muda Meng, kau dan adikmu tumbuh di rawa-rawa, tapi kalian tidak terkena tanah yang kotor. Sekarang kau menemui kesulitan memang membuat kau patut untuk dikasihani, tapi sekarang keadaan sudah seperti itu." Orang lain pun tidak bisa membantu, hanya berharap kau dan adikmu bisa menjaga kebersihan supaya tidak mendengar kata-kata nona. Sepertinya ayahku sangat jahat, bukan hanya jahat. Dia bisa dikatakan sebagai penjahat besar, dan tubuhnya berlumur penuh darah. Mengsahwi terpaku, dan berkata, "Aku seperti jatuh di tempat yang penuh kabut. Apakah nona Rong bisa menjelaskannya?" Chuan muda mengaku tahu ayahmu selalu berbohong kepadamu, tapi apakah kau merasa tidak curiga sedikit pun? Hui berkata, "Kalau Nonarong tidak menganggapku penjahat, tolong beritahu, aku benar-benar tidak tahu." Liang Ye Urong ragu, kemudian dia bertanya, "Chuan muda meng, kantor Biao Zinian dan kantor Biao Iwan mengalami dua kali musibah di Laonan, apakah Chuan muda tidak pernah mendengarnya?" Dia melihat lawan bicaranya menggelengkan kepala. "Liang Ye, Urong berkata lagi, 'Aku beritahu kepadamu yang merampok rombongan Biao itu adalah Long Nan San Meng Sao Hui memotong kata-katanya, dan berkata, 'Nonarong, jangan bergurau. Ilmu silat Wang guai dan teman-temannya hanya begitu saja. Aku tahu ini dengan pasti dan tidak mungkin.' Dengarkan, aku bercerita." Orang yang banyak itu datang dari Maijisan. Tapi orang yang paling kuat adalah Ketua Kuil Bayun, Liao En Sitai dan Ketua Kantor Biao Yang Tai, Liang Ziki. Apa? Meng berteriak, tidak mungkin? Apakah Liao En Sitai masih? Apakah kau tidak mempercayainya? Nama sebenarnya adalah Hon Wun Yang. Dia adalah orang Kong Pei. Dia sangat mahir ilmu Zuihun dua minggian fa dan senjata rahasia pisau terbang. Dulu di dunia persilatan dia dijuluki dengan laba-laba terbang. Jika kau yakin semua itu adalah benar, tapi Liang Ziki adalah orang yang sangat jujur. Semua orang dunia persilatan sangat hormat kepadanya. Mengapa dia merampok Biao? Apakah anehnya? Bila aku menyebut nama orang yang menjadi dalangnya, kau pasti lebih-lebih tidak percaya lagi. Siapakah dia? Dia adalah Jin Chi Dapeng, Meng Ju Zong. Awalnya Meng Sao masih tidak mengerti, begitu mendengar nama ayahnya disebut, dia hanya bengong. Kemudian malah terlihat sangat tenang. Semenjak Rong Ye Uliang mengatakan hal ini, begitu ada waktu dia selalu berpikir ke sana. Hanya saja dia tidak pernah menghubungkan semua hal itu dengan nama ayahnya. Sekarang setelah Liang Yeurong berbicara seperti itu, dia menjadi mengerti tentang semua itu. Begitu banyak hal yang dia pikirkan selama ini mulai terjawab. Liang Yeurong melihat Meng Sao Hui begitu sedih. Dalam hati dia berpikir, dia laki-laki yang benar-benar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dia bukan putra Mengjuzong, aku akan. Waktu dia sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba dari luar jendela ada bayangan seseorang yang lewat. Bayangan itu sangat dikenalnya. Hati Liang Yeurong bergetar dan berpikir, mengapa dia datang lagi? Cuan muda Meng, wajah Liang Yeurong memerah dan berkata lagi, aku kedatangan tamu, tidak enak bila sekarang bertemu dengan Tuan. Bila Tuan tidak ada hal lain, silakan. Kata Meng Shaohui, Tidak. Kata kata Nona memberiku banyak petunjuk. Aku masih banyak pertanyaan lainnya. Liang Yeurong berpikir sebentar dan berkata, Chuan muda terlalu memujiku. Jika kata kataku bisa membantu, kelak kita bisa mengobrol lagi. Tapi sekarang aku harus pergi. Tolong Tuan muda menutup pintu dan jendela kamarku. Liang Ye urong terburu-buru pergi. Mengsao Hui melihat sosoknya dari belakang. Hatinya pun bergetar seperti gelombang. Setelah makan, Mengsao Hui berjalan-jalan di taman bunga belakang. Entah mengapa dia tidak ingin pergi terlalu pagi ke rumah Rong Ye Liang. Dia memilih untuk berjalan-jalan di taman sore ini. Di bawah sinar matahari yang terbenam, langit begitu cerah dan indah. Matahari menyinari pohon-pohon, bunga-bunga begitu indah. Dengan biaya yang besar, Zhong membangun taman ini sehingga taman itu benar-benar bagus dan tidak seperti taman biasa. Tapi Hui tidak berselera, menikmati pemandangan bagus di depannya. Pikirannya selalu seperti angin yang menghembus awan, juga seperti beribu-ribu kuda yang sedang berlari. Tapi tiba-tiba menghilang seperti sebuah kolam air yang sama sekali tidak bergelombang. Pikirannya kosong, tapi juga seperti kusut dan kacau. Nonarong tidak bermaksud menjelekkan juga tidak bermaksud menghina ayahku. Kalau dia memiliki dendam kepada ayahku, dia pasti sudah bergerak, tapi mengapa sekarang dia masih begitu tenang? Apakah ayahku benar-benar orang seperti itu? Bagaimana dengan pendekar kling bila Liaoyi En Sitai memang patut dicurigai. Dia memang menutupi identitasnya dengan rapat, tapi beberapa muridnya memiliki ilmu silat yang sangat bagus. Mungkin Liao Yei En adalah silat laba, laba terbang, Han Wuniang. Masih ada lagi Pinmin Erlong, Qi Hua Yang. Aku melihatnya mati, tapi mayatnya tiba-tiba menghilang. Orang yang mati tidak mungkin bisa mengubur dirinya sendiri. Kalau dia masih hidup mengapa tidak terlihat wujudnya dan mati pun tidak ada mayatnya, benar-benar membuat orang susah untuk menebak apakah benar dia adalah murid dari pendekar berbaju hijau, Maza Oling? Tiba-tiba dia mendengar ada yang menggali tanah. Mengsahlwi terpaku. Dia berpikir, sudah sore begini masih ada yang bekerja? Mendengar ada yang menggali tanah, dapat diketahui bahwa orang itu memiliki tenaga yang besar. Siapa yang memiliki tenaga begitu besar? Beberapa hari ini, dia sangat pekat terhadap keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Segera, dia masuk ke balik semak-semak, mengikuti suara itu, dan mulai mencari. Ada dua orang yang sedang bekerja, yang laki-laki menggali dan yang perempuan menggunakan sekop membuang tanah. Mereka bekerja dengan cepat. Di tempat yang lebih dekat, dia melihat dengan jelas bahwa mereka adalah pengurus sendan dan pelayan yang bernama Sean Hong. Mengsaohui merasa lebih heran. Mereka berdua mengapa melakukan pekerjaan kasar ini. Sedang apa mereka? Tiba-tiba dia melihat di sisi kaki mereka ada sesuatu. Ternyata itu adalah orang. Orang yang sudah mati. Mengsaohui berjalan lebih dekat lagi. Dia merasa lebih kaget lagi, ternyata orang yang mati itu adalah Gui Jian Chou, pengzet Hai Bukankah dia yang membawa rombongan Biao ke Zhengdu, kenapa dia bisa mati di sini? Meng Sao Hui mendengar Chan Hang berkata, kau jangan terlalu cepat menggali, tanahnya begitu banyak, mana sempat aku menyekopnya? Sayang, siapa yang menyuruhmu bekerja? Biar aku saja yang mengerjakannya. Senzong Yuan berhenti sejenak kemudian tertawa, istri kecil sulit diladeni, kau sendiri yang mau membantu tapi sekarang malah menyalahkanku. Chan Hang melempar sekopnya dan berkata, sekarang kau mengatakan aku sulit diladeni. Baiklah, aku akan jauh-jauh darimu. Dia segera membalikan badan akan pergi, tapi segera dia berhenti melangkah. Sayangku, mengapakah seperti anak kecil lagi? Shen Zong Yuan meletakkan pacul dan menariknya. Chan Hang sudah masuk ke dalam pelukan dia. Benar-benar sepasang anjing, mengsawah Hui sangat marah. Dalam hati dia berpikir, sudah lama aku mendengar bahwa Chan Hang sangat genit, tidak disangka pengurus Sen pun bermoral rendah. Kata Ki Huayang, Yang, Yuan adalah orang terkaya di golongan hitam. Pantas dia memiliki tenaga begitu besar, Berarti tenaga dalamnya pun sangat tinggi. Dia ingin berbisnis rumah bordil. Chan Hang benar-benar genit, benar-benar cocok tinggal di sana. Hui ingin mendengar pembicaraan mereka yang lain, tapi melihat mereka begitu genit, dia ingin muntah. Dia tidak sudi melihat lagi. Dia pun pergi diam-diam. Hati yang kacau dan kusut, semakin kacau semakin kusut. Begitu keluar dari kantor Biao dengan langkah besar dia berjalan ke arah rumah Rong Ye Uliang. Sesampainya di depan pintu, dia melihat rumah itu tidak dipasang lampu, pintu pun masih tertutup. Dia tahu Rong Ye Uliang belum kembali. Hatinya bertambah berat lagi, dia berpikir, siapa yang mencarinya? Dia sudah berjanji denganku, mengapa dia tidak menepatinya? Apakah telah terjadi? Di kuil Bayun. Di kamar-kamar tempat biksuni tidur. Semenjak Miao Yaoyu dan teman-temannya mati, tempat itu menjadi sepi. Hanya beberapa kamar yang masih ada lampu lilin. Malam sudah larut. Beberapa biksuni yang biasanya sering bermain cinta dengan laki-laki, melihat Liao si tai beberapa hari ini sedang tidak enak hati, sehingga mereka menjadi berhati-hati dan menyuruh laki-laki yang datang untuk pulang lagi. Mereka hanya bergurau sebentar kemudian kembali ke kamarnya. Tapi di kuil Bayun hanya ada dua kamar yang lampunya masih terang. Yang satu adalah kamar Liao Yien, Han Wun Yang. Yang satu lagi adalah kamar orang yang telah meninggalkan rumahnya. Tapi rambutnya belum dipangkas dan dia datang untuk menginap di sana. Ini adalah kamar Mengki Fang. Nyala lilin bergoyang-goyang. Mereka masing-masing hanya sendiri di kamar masing-masing. Han Wu yang sudah kalah di Gunung Mingsan dan hampir saja mati. Setelah kembali dia masih merasa ketakutan, begitu pulang ke Hanzhou dia segera mendatangi Meng Juzong untuk berunding. Menurutnya semua ini harus segera dibereskan, membawa emas dan uang lalu pergi jauh. Meninggalkan rumah dan usaha mereka, begitu situasi sudah tenang baru diurus kembali. Tapi rencana ini belum sempat dia ungkapkan, Duk Siang Jun sudah muncul di hadapan mereka. Begitu Duk Siang Jun pergi, mereka berdua seperti kayu kering yang terkena kobaran api. Hanya menikmati kesenangan sesaat. Tapi hal penting menjadi dilupakan begitu saja. Sesudah kembali ke kuil, dia baru ingat dengan idenya. Dia ingin kembali ke rumah Mengjuzong tapi dia takut akan terjadi masalah. Karena semenjak peristiwa itu, kantor Biao Zhenyuan sudah menjadi sorotan dunia persilatan, karena takut pada bahaya yang mengancam, dia tidak berani ke sana. Beberapa hari ini dia merasa hatinya tidak tenang. Walaupun Duk Siang Jun sudah meninggalkan rumah, apakah dia akan begitu saja meninggalkan usaha dan rumah untukku? Aku menginap semalam di sana saja sebenarnya sudah sangat berbahaya. Kakak meng mengatakan jika keadaan sudah agak aman, dia akan datang untuk mencariku. Sekarang sudah lama dia tidak datang, apakah keadaan di luar bertambah gawat? Dia, nona besar ini, sudah tiga hari berada di kuil ini. Untung tidak terjadi apa. Apa padanya? Melihat dia bergurau dengan laki-laki yang datang ke kuil memang membuat orang merasa khawatir, semenjak lahir dia sudah manja dan sekarang dia sedang dalam masa puber, hatinya mana bisa mencari Buddha. Dulu pun di depan kuil dan di depan guruku, aku tidak bisa lolos dari percintaan, apalagi dia. Kakak Meng, walaupun dia dilahirkan oleh Duk Siang Jun, tapi dia adalah anakmu, aku tidak bisa melihat dia masuk ke dalam dosa. Apakah aku memiliki Caroline? Aku sudah menyuruh orang untuk memberitahu kepadanya, mengapa dia tidak datang? Paling sedikit dia harus datang untuk menjemput putrinya dan membawanya pulang. Di bawah sinar lilin, dia mengerutkan dahi. Kadang-kadang menarik nafas, air matanya sudah kering, lilin pun sudah padam. Dia malas menggantinya. Biarlah lilin itu padam dan hancur sendiri di asrama para biksuni. Hati Mengki Fang sebenarnya juga sangat kacau. Dia membolak-balik tubuh memaksa agar dirinya bisa tidur tapi matanya tetap tidak bisa dipejamkan. Ayah benar-benar tidak tahu diri. Orang yang ternama Dylan Zhou berhubungan cinta dengan Biksuni dan pelayan, karena marah ibu meninggalkan rumah. Aku sudah meninggalkan rumah selama tiga hari, ayah pun tidak mencariku, di mana kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya? Peng ZHI, Xiao dan marga Rong itu, apa kehebatan kalian? Aku dekat kepada kalian, tapi kalian sama sekali tidak sudi meladeniku. Apakah aku begitu rendah? Baiklah, bila kalian menganggapku rendah, aku terima penghinaan kalian. Biksuny, biksuny kecil yang cantik seperti bunga saja bisa mencari laki-laki, mengapa aku tidak bisa? Bila ada kekasih yang menemani, ini lebih baik daripada sendiri duduk dengan bengong sambil melihat lampu. Sewaktu dia sedang berpikir dan tidak bisa tidur, lilin hampir terbakar habis. Dia ingin menggantinya dengan lilin baru, tiba-tiba di luar jendela berkelebat, sesosok bayangan kemudian menghilang. Dia sangat terkejut, tapi dia mencoba menenangkan dirinya. Lilin dipadamkan, dan dia membuka pintu kamar di belakang kuil bayun. Di sudut dinding ada sebuah pohon, daunnya tumbuh dengan sangat lebat. Siang hari daun-daun pohon itu bisa menutupi sinar matahari yang masuk. Di bawah sinar bulan, terpeta bayangan pohon yang besar itu. Di atas pohon ada seorang pemuda duduk di sana. Dia berumur sekitar 23-24 tahunan. Tubuhnya bergerak dengan lincah dan sebat. Dia adalah pin ming erlang kiwayang. Sekarang, dia pun tampak sedang kebingungan. Persoalan demi persoalan membuatnya kaget. Sejak kecil, orang tuanya sudah meninggal. Dia hidup susah dan melewati hari-hari yang tidak layak dilewati oleh anak seumurnya. Walaupun seperti itu, dia tetap merasa kacau. Dia diperintahkan oleh gurunya pergi ke Lanzhou. Dia harus secara sembunyi-sembunyi membantu Liang Yeurong mencari tahu kejahatan Ketua Biao Zhenyuan, Meng Juzong. Dia tidak merasa ada kesulitan dalam hal ini. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah mengetahui bahwa Meng Juzong adalah seseorang di mana di luar mengenakan baju pendekar, tapi di dalamnya dia adalah orang jahat seperti ular. Liang Yeurong adalah perempuan yang begitu cemerlang. Dengan tenang dia terlibat di antara mengjuzong dan kedua anaknya, tapi ini sama sekali tidak membahayakan. Dia mengira tugasnya sudah selesai, dia merasa sangat senang. Tapi tadi Maxinwan memberikan surat rahasia dari gurunya, setelah membacanya dengan cepat di siang bolong, membuat dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Koma guru baru mengetahui Liao Ya En Sitai yang berada di Kuil Bayun adalah orang yang terkenal sejak 20 tahun yang lalu, yaitu Hon Wuniang dan dia dijuluki dengan si laba-laba terbang. Dia adalah Biksuni dari Kongdang Pei, Xuan King. Dia juga ibu kandungmu. Kantor Biao Zhen Yuan ketua Biao Jin Chi adalah ayah kandungmu. Semuanya telah dibuktikan sendiri oleh Biksu Kongdang Pei Wong Si dan Biksu-Biksu tua di Hawasan. Suatu bukti yang kuat, dan kau harus percaya. Tapi Meng Juzong dan Hon Wuni yang adalah orang yang sudah beberapa kali merampok dan membunuh orang-orang dunia persilatan, dosanya sangat besar. Bilakah sudah membaca surat ini, segera pulang dan mencari guru supaya tidak terjadi kesalahan. Tuhan, mengapa kau mempermainkan nasibku? Sejak kecil, Aku kehilangan orang tua tapi sekarang mengapa kau memberiku orang yang dosanya sedalam lautan kehadapanku? Adik seperguruannya Maksilwan sangat mencintainya, melihat dia begitu sedih, dia merasa aneh. Maksilwan tidak tahu apa yang telah ditulis oleh ayahnya. Apalagi ada liang Yeurong di sisinya, dia tidak bisa menanyakan hal apa yang merisaukan hati Huayang. Dia hanya menarik nafas dan memutar tubuhnya pergi. Tapi Kiwa yang seperti patung yang terpaku di sana, pikiran seperti gelombang. Kiwa yang seperti teringat. Waktu itu ibunya sering menuntun tangannya atau menggendong dia berjalan jauh. Masih ada nenek. Di belakang ibunya, nenek selalu galak kepadanya, tapi di depan ibunya, dia bersikap ramah dan sayang kepadanya.